Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alvar Remake. Yep. Oke nih teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mengatur permintaan pertemanan di Discord teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengatur permintaan pertemanan di Discord, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi kalian bisa mengatur orang-orang mana atau akun apa aja yang boleh nge-add atau meminta permintaan pertemanan ke kalian, teman-teman ya. Nah, misalnya di sini kalian bisa klik aja di bagian pojok kanan bawah. Nah, di sini ada akun kalian, bisa kalian klik. Nah, kemudian tinggalkan scroll ke bawah sampai ada friend request ini. Nah, di sini kalian bisa atur seperti saya. Kalau seperti saya ini hanya server yang hanya member-member yang se-server dengan saya yang bisa melakukan permintaan pertemanan, teman-teman ya. Nah, kalian bisa mengaturnya seperti saya ini semua. Nah, ini kalian berarti membiarkan semua orang untuk mengirim permintaan pertemanan ke kalian, teman-teman ya. Entah itu teman dari teman atau teman dari se-server gitu ya. Nah, kalian bisa atur aja di sini ya. Nah, kalian atur sendiri senyaman kalian ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah tunjukkan ke kalian bagaimana caranya. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya. Dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye.